pihak bomba menerima panggilan kira-kira jam 3.10 minit pagi. Balai Bomba dan Penyelamat Rawang telah sampai ke lokasi kira-kira jam 3.18 minit pagi. Terus membuat pemadaman dibantu oleh balai-balai bomba yang berhampiran, iaitu Balai Bomba Sentosa, Balai Bomba Selayang, Batu Arang dan juga Sungai Buloh hadir ke lokasi. Jadi pemadaman menghadapi kesukaran kerana tekanan air yang rendah walaupun ada air, sebab Selangor sedang menghadapi masalah air bermula daripada 13 hingga 16 hari bulan. Ini adalah salah satu lokasi yang terlibat dengan gangguan bekalan air Selangor. Jadi walaupun bagaimanapun, anggota bomba berjaya memadam kebakaran dan dapat dikawal pada kira-kira pukul 5.30 pagi tadi. Kepakatan anggota seramai 6 orang pegawai dan juga 55 orang anggota daripada berbagai balai bomba yang telah hadir ke lokasi untuk melakukan penyelamatan dan pemadaman dilakukan di padang sepenuhnya hingga pada pagi inilah. Terima kasih.